Saya bukan pemain gitar sih sebetulnya. Saya cuma seorang perempuan yang suka apa ya? Suka bergaya dengan alat musik. Look at my eyes. Tell me what do you see? Gak sih. Jadi karena saya tidak bisa bermain gitar. Jadi pada saat saya pakai gitar seko itu, saya sebagai pemula dan apa ya, sebagai orang yang suka bermain-main dengan gitar, saya merasa sangat nyaman dengan gitar ini, dengan gitar seko Nilan ini. Suaranya tuh low, saya suka low dan apa namanya, apa sih, grip ya namanya itu. Itu enak sekali, ditambah dengan jari-jari saya yang agak panjang dan apa ya, jenjang ini, untuk mengaplikasikan ke dalam si gitar ini tuh lebih nyaman. Terus sekejap saya merasa saya sudah pro dengan ilmu saya yang pas-pasan. Soundnya sangat sederhana, tidak yang muluk-muluk, tidak yang keren atau bagaimana, tapi sederhananya tuh apa ya, dalam gitu maksudnya, karena sesuatu yang sederhana itu merupakan sesuatu yang istimewa buat saya pribadi. Jadi ketika saya menggunakan seko, saya merasa kesederhanaan itu sudah ada di dalam sini dan dihiasi oleh siapapun yang memainkan gitar ini. Jadi itulah. I feel so high, oh high. You see it. I wanna dance. Saya selalu bercita-cita ingin punya gitar sendiri, dan sepertinya seperti memilih, kalau kata banyak orang tuh, memilih instrumen itu seperti memilih pasangan hidup. Itu sih, ketika memainkannya, tidak lain tidak bukan, saya benar-benar merasa dibawa juga berpetualang ke kesederhanaan dan sound kayu yang apa ya, yang sangat Indonesia, yang sebetulnya itu yang harus kita banggakan. I wanna dance with some scientists. I wanna dance with you too.